Selamat pagi, sahabat Amazing Indonesia. Di hari kedua, pagi hari ini aku memilih tidur di dalam tenda, tepatnya di atas mobil. Biasanya orang-orang itu tidur di bawah, tapi aku milihnya tidur di atas. Kenapa coba? Ya karena pastinya aku pengen nikmati dong malam hari, keindahannya itu gimana. Dan kenapa juga ya aku milih tidur di atas? Ya karena aku pengen nengok pemandangan di pagi hari. Aku pengen nengok pemandangan di pagi hari, terus pengen nengok bukit-bukit. Terus pengen lihat danau dari atas. Udaranya sejuk kali, sumpah. Bersyukur banget sih aku bisa tidur di atas ini. Beda banget tahu rasanya. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe? Let's go. Hey. Oh, Nat. Nat, kakak udah di sini nih. Ntar temen kakak udah di jalan jemput kamu. Kita camper vanan ya, oke? Oke kak, ditunggu ya kak. Bang Tamrin ya? Iya betul. Temennya Kak Nila ya? Iya bener bang, aku naik ya. Oke, okay, naik. Oke. Okay. Wih. Kakak dari mana, Kak? Dari Medan, Bang. Oh, kenal Kak Nila dari mana, Kak? Oh, aku kenalnya Kak Nila itu dari kawanan dari SD. Ya, sampai sekarang berkawan lah, Bang. Oh. Terus ya, Kak Nila kan nge-DM kan, aku lagi di Samosir ini. Terus ya, diajak nge-camp lah nih, nge-camping bareng sama Kak Nila. Abang juga dari mana sih tadi? Dari Medan, Kak, bareng sama Kak Nila. Berapa lama nih, Abang, perjalanannya? Sekitar 6-7 jam, Kak. Bang, camper van ini apa sih? Oh, camper van ini mobil traveling. Beda dari camping biasanya lah ya, Bang ya? Jauh, sangat berbeda. Ah, jauh ya. Aku kan ini baru pertama kali nih diajak nih, belum tahu nih kan. Jadi, udah berapa lama nih, Bang, camper van bawa orang-orang gitu? Tak udah kemana aja sih, Bang, ini? Kalau camper van ini di Sumatera, baru beroperasi sekitar 4 bulanan. Kenyamanan mobil ini gimana sih, Bang? Oh, kayak fasilitasnya. Fasilitasnya itu sangat lengkap lah. Sangat lengkap, Kak. Ya, sudah cukup lengkap lah karena di mobil ini udah ada tempat tidur, tempat tidurnya. Kita bisa ubah menjadi sofa, tempat duduk. Oh. Di atasnya ada tempat tidur juga, tendanya. Bang, banyak enggak tempat camping ground di Samosir ini? Kalau untuk tempat camping ground di Samosir ini sudah lumayan banyak. Salah satunya contohnya dimana nanti aja tuh, Bang? Kayak yang mau kita datangin ini. Oh, di Batu Pasa. Di Batu Pasa. Ya. Sudah nggak sabaran ya? Nggak sabar, Bang. Oke, aduh. Kita sebentar lagi pasti sampai. Oke. Selamat pagi, Kak Nila. Eh, pagi, Nat. Gimana tidurnya? Nyenyak banget, Kak. Udah ada kopi nih, yuk. Turun. Mau dong, aku turun ya. Cocok tuh. Cocok. Minum kopi pagi hari. Iya dong. Eh, ini kopinya ya, Kak? Aku ambil ya. Yuk. Sini.
Cakep banget nih, enak banget. Ih, minum dulu. Cocok banget nih Kak pagi-pagi. Iya. Seger ya? Seger banget Kak pagi hari. Bangun-bangun kita langsung lihat danau. Iya. Bukit ijo-ijo. Gak dapet nih di perkotaan. Gak akan dapet nih Kak di perkotaan. Lihatnya yang ijo-ijo gitu kan, danau tenang, syahdu, sejuk. Kayak di mana, kayak di New Zealand gitu nggak sih? Iya sih, benar nggak sih kak? Jauh-jauh ke sana kan? Ya nggak perlu jauh-jauh sih kak, di sini aja udah ada kita lihat. Eh pasti udah lapar kan? Aduh, udah lapar nih kak. Oke, aku siapin dulu ya. Oke, aku ya. Kesana dulu ya kak. Sip. Oke. Pagi menjelang siang hari, Kanila ajak aku nih untuk memasak steamboat. Yang pastinya untuk makan siang hari ini bareng teman-teman aku. Saat kami sedang memasak, bisa dilihat teman-teman aku juga sedang asik bermain. Ya, pastinya sama menunggu makanan jadi kali ya. Satu bahan-bahannya pun kami masukkan, seperti minyak, bawang bombay, bumbu steamboat. Kemudian, setelah semua bumbu-bumbunya sudah masuk dan masak, ingat, baru nih masukin bahan-bahan steamboatnya seperti mie, daging, sayur pakcoy, bakso, dan sejenis lainnya. Setelah semua bahan-bahannya masuk, sekarang kita tinggal tunggu masak. Sambil menunggu masakannya jadi, kami pun menikmati keindahan batu pasir. Wah, steamboatnya udah masak nih. Jangan lupa kita taburin daun bawangnya ya, biar tambah enak. Cicipin dulu nih steamboatnya. Enak gak ya steamboatnya? Wih, kata Kanila steamboatnya enak. Kelihatannya teman-teman aku sudah gak sabar nih makan masakan aku sama Kanila. Ya, mungkin karena udah lapar. Sambil kami menikmati makanan, kami juga disuguhkan keindahan batu pasir. Hari pun sudah menjelang sore. Kami memutuskan untuk santai dulu sambil beristirahat menikmati pemandangan sebelum pulang. Nah itu dia perjalanan aku bareng Kak Nila sama teman-teman camper van. Seru sekali. Jadi buat teman-teman jangan lupa cobain ya.
Dan jangan lupa ikuti terus di Imagine Indonesia selanjutnya. Dadah!